Ya pemirsa, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Bundaran Geladak, Solo, Jawa Tengah. Mereka menilai meski telah setahun menjalankan roda pemerintahan, namun Jokowi JK gagal dalam mensejahterakan rakyat. Ratusan badan eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Surakarta melakukan unjuk rasa di Bundaran Geladak, Solo, Jawa Tengah. Mereka menggelar aksi teatrikal dengan memakai topeng Jokowi JK yang menceritakan kinerja Jokowi JK yang dianggap gagal. Nawacita yang digadang-gadang pasangan ini dalam kampanye Pilpres 2014 bak jauh panggang dari api. Kegagalan pemerintah Jokowi JK terlihat di berbagai bidang, mulai dari lonjakan nilai tukar dolar terhadap rupiah, kabut asap yang terus terjadi dan sebagainya. Hal ini terjadi karena kurangnya kewibawaan dan kontrol yang dilakukan Jokowi JK. Dalam aksinya, para mahasiswa juga memberikan selenaran kepada pengguna jalan yang melintas.